Aku mau modifikasi dari yang buruk sekali seperti ini, rongsokan. Biarpun rongsokan, tapi mesinnya masih hidup, guys, ya. Cuman ini body-bodinya hilang. Oh, keren, guys. Susah paten juga ngedrift ini, guys. Wih. Bisa dapat gol kalau kayak gini, guys. Kembali lagi di channel YNX Gaming. Oke, guys, hari ini kita bakal modifikasi mobil Mitsubishi Lancer Evo, guys. Jadi ini aku beli mahal banget, guys, harga Mitsubishi ini. Mobil rongsokan, guys, sekitar 770 ribu dolar, guys. Gila, mahal nggak tuh? Dan sekarang aku mau modifikasi dari yang buruk sekali seperti ini, rongsokan. Biarpun rongsokan, tapi mesinnya masih hidup, guys, ya. Cuman ini body-bodinya hilang. Bemper belakang copot, hilang. Depan juga hilang. Kap mesin juga hilang, guys. Tapi mesinnya masih utuh, ya. Belum dikanibal. Ini bodinya baret-baret semua, guys. Atasnya bekas dipasang roof rack atau apa nih. Spoilernya juga nggak ada, lampu belakangnya udah dicopot, dimaling, guys. Lampu depan juga hilang satu, guys. Waduh, kacau nih. Ya udahlah, jadi langsung aja kita ke garasi, guys, untuk modifikasi mobil Mitsubishi Lancer Evo ini, guys. Let's go. Oke, langsung aja kita menuju ke menu mod, guys. Jadi di sini kita pilih yang terbaik, yaitu yang paling kanan. Oke, ini mulai dari yang turbo ini segini, guys, ya. Stoknya segini tingginya untuk suspensi ini, ya. Suspensi dan lain-lain, ada power, akselerasi dan lain-lain, ya, dan juga beratnya, guys. Ini mulai dari stoknya segini tingginya, kemudian turbo segini, racing segini, drift segini, guys. Racing sama drift lebih tinggi drift, guys, ya. Tapi di sini aku pilih yang ultimate, ya, karena kita udah beli ultimate. Jadi kita pilih yang ini, save. Lanjut ke bagian body kit, guys. Kita pasangin semua ini. Kita beli semua peralatannya, mulai dari bumper, body ini, ya. Kita pilih nih, bumper, body, atau mau paketan juga ada nih kayak gini, ya. Nih harganya cukup mahal, guys, tuh hampir 1 juta, ya. Ini, guys, tapi kita udah beli yang ini tadi, ya. Nih, nah kayak gini, guys. Kita beli yang kayak gini, bisa juga di custom kayak gini, ya. Tuh, tinggal pilih aja sih, guys. Tuh, kita mau custom aja nih, guys, biar kita sesuai sesuka hati, ya. Kita pilih lampunya dulu. Nah, ini ada banyak macam lampu. Oke, kita pilih lampunya yang ini, guys. Nih, bagus juga sih, nih. Atau yang ini, ya, yang ini aja, ya, yang modern, guys. Terus front bumper sepertinya yang ini aja, ya, udah bagus. Hoodnya udah bagus juga, tapi ini mirip-mirip aja sini, ya. Kita pilih yang ini aja. Kemudian roofnya juga nih udah bagus. Yang atas ada sirip hue-nya atau spoiler, kita pilih yang ini aja, ya. Spion, nah ini spionnya, guys. Spionnya nih ada pilihan kayak gini atau yang ini. Kita pakai yang mini aja, ya, yang minimalis, guys. Terus roll cage-nya nih, guys. Kita pasangin roll cage. Di sini warna gold ini mungkin nanti bisa diganti warna nih, ya. Terus skirt-nya yang ini udah, tutup belakang kita ganti, guys, yang ada pendingin apa sih namanya, intercooler, ya, guys. Terus bumper belakang juga ini bisa diganti. Yang kayak gini aja, ya, guys, tuh. Oke, udah mantap. Spoiler-nya nih. Kita pilih spoiler yang gahar kayak gini, guys. Canggih nih spoiler ini. Wih, dari yang rongsokan tadi sekarang udah dipasangin bumper belakang depan kayak gini jadinya, guys. Terus lampu belakang ini kita pilih yang bagus kayak gini, ya, nih, ya, tuh. Keren nih, guys, lampunya, guys. Knalpot nih, ini yang perlu nih, guys. Apa yang satu lubang gede atau yang sedang lubang dua? Kayak gini. Tinggal pilih aja sih, guys, ini, guys. Kita pilih yang lubang besar dua, guys. Tapi nggak tahu dah, yang satu ini mungkin lebih bagus suaranya, ya. Kita coba aja yang ini dulu, ya. Nanti kalau misalnya kurang bagus suaranya, kita ganti, guys. Ini. Kita pilih yang
atau kata atau yang Recaro guys. Recaro nih ya. Tapi ini jelek nih, kebanyakan bolongannya guys. Yang bagus ini skor apa nih guys? Prop atau apa nih, racing part ini ya. Kita pilih yang ini. Sama satunya kita yang pilih yang ini guys. Rokata warna pink coy. Oke, nggak apa-apa warnanya pink. Terus steeringnya kita pilih yang Tokata atau yang Scrot ini guys. Yang ini aja ini ya. Scrot atau apa bacaan guys, nggak tahu dah. Handbrake kita ganti juga yang bagus, yang paling kanan. Handle-nya juga nih. Ntar guys, handle-nya kita ganti yang mahal guys, yang gold aja nih ya. Yang kayak gini. Velg, nah velg nih perlu ganti juga nggak nih guys, velg guys. Velg harusnya ganti sih, ganti yang bagus guys. Tapi ini macetnya nggak beda-beda jauh sih guys. Cuman ini kan game drift ya, jadi kita pilih yang model-model drift gitu guys. Kita cari dulu velgnya, sama aja sih ya. Yang ini zero drift ini guys, mungkin yang kita pilih ya. Tapi modelnya kalau zero drift ya kayak gini guys, klasik ya nih ya. Lalu klasik guys. Ini cuma tiga pilihan. Terus ini ada lagi nih guys. Ini bagus nih guys. Harga murah-murah sih guys. Tuh segitu-segitu harganya ya. 23.000. 23.000 rata-rata ya. Kira-kira gimana nih guys? Ganti kan nih velgnya guys. Harusnya memang velg drip ini kayak gini ya guys. Ada besi-besinya itu di sela-selanya itu ya, atau apa namanya guys? Aku kurang paham sih. Atau ada dagingnya itu ya di pinggirnya guys. Daging atau apa guys, nggak ngerti dah ini nama-nama gaulnya guys. Atau yang ini guys, kalau Lancer Evo nih bagusnya yang mana guys? Ntar guys, coba guys kembali dulu guys. Oh, peleknya yang mana guys bagusnya guys? Ini guys, ntar peleknya yang stok ini apa sih, stoknya kayak gini guys, kurang bagus sih stoknya ya. Oke, kita putuskan untuk beli aja nih peleknya yang bagus ya. Pilih yang mana nih? Ini bagus juga sih. Ntar, sabar. Sabar itu ada batasnya guys. Ini nggak sabar nih aku dibeli yang mana nih. Kita pilih yang ini aja guys ya. Oke, nanti kalau misalnya kurang bagus kita ganti guys. Oke, balik dulu. Kita pergi ke desain guys. Nah ini ada desain, jadi kita pilih warna color body ya. Ini bodinya berkarat gini guys, ini bisa diganti warna apa nih guys? Coba warna hijau bagus nggak ya? Warna hijau kita udah punya ya waktu itu ya, Honda Civic di game Forza Horizon guys. Kalau Lancer ini bagusnya memang warna merah. Cuma kita sebelumnya udah punya mobil klasik warna merah untuk game drift ini ya. Kalau teman-teman belum nonton episode sebelumnya itu, aku punya mobil klasik yang dikasih bawaan itu ya, warnanya ke kuning-kuningan, ke merah-merahan guys, atau ke oranye ya. Mungkin kita merah candy aja guys ya. Nah, kayak gini ya. Kita tajemin. Oke, merah candy. Merah yang di Forza Horizon waktu itu bukan kayak gini ya. Ini kita ganti merah candy aja nih, lensernya kayak gini. Tip ya, agak gelepan lagi bagus nggak nih? Gelap kayak gini guys. Ah kayak gini aja ya, nggak terlalu terang, nggak terlalu gelap guys. Nah ini merah candy guys ya, agak kepingan dikit ya. Tip. Terus ini bumper juga bisa diwarnain, mungkin biarin aja semuanya kayak gini. Yang perlu kita warnain apa nih guys? Roll kicknya nih ya. Kita ganti warna roll kicknya ini warna putih guys. Putih, putih itu suci guys. Putih guys, putihnya kayak gini guys ya, nggak cocok ya kalau ini. Bagusnya apa ya kalau roll kick ini guys, perpaduan sama merah gold ini bagus juga sih, cuman nggak tahu dah, ganti biru aja kali ya. Biru guys, biru guys, coba guys gini guys, biru kayak gini guys, bagus nggak guys? Atau ganti yang lain dulu nih. Merah juga masa matching sama merah-merah semua guys, kurang bagus ya. Hijau kayak gini gimana guys, terlalu norak ya. Itu tergantung ini sih, sukaan warnanya apa ya guys. Kita pilih warna gold aja dah ya, jatuh ke warna gold. Nanti misalnya kalau
bagi teman-teman, wah jelek bang, jangan gol. Silahkan komen aja di bawah. Lanjut guys, apalagi yang perlu kita warnain ini? Kayaknya semuanya sudah bagus sih. Kalau yang warna ini perlu kita ganti nggak sih guys? Nggak usah ya. Udah gitu doang, kita ilangin ini guys, karat-karatnya ini ya. Interior ini perlu kita modif juga ini. Dia warnanya ini guys, steeringnya guys, biru kayak gini guys, biru atau merah guys. Kita harus matching sama ininya ya, bodinya ya, merah candy ya guys, kayak gini guys. Oke, merah candy. Yep. Ini biarkan gold, terus joknya biarin aja pink. Udah gitu doang ya. Terus ini, nah bagian kaki-kaki nih, pelek kita ganti ya, ini warnanya ya. Warna apa ya peleknya? Bagusnya guys. Kalau pink nih perpaduannya hijau mungkin bagus ya. Gold ya, biar sama-sama dengan apa namanya ini? Roll kicknya ya, kita ganti gold ya guys. Gold, kita ganti gold. Mana gold nih? Susah sih nyari goldnya di sini. Nah ini mungkin ya. Kita coba copy dulu yang ini. Terus kita paste di sini guys. Nah gold kayak gini ya. Jadi warna peleknya gold kayak gini. Atau kurang bagus guys. Ntar coba yang belakang. Nanti kalau misalnya kurang bagus kita kombinasi warna lain aja guys. Nih kita ganti lagi ya. Nah udah kayak gini guys jadinya guys. Menurut kamu gimana guys warnanya kalau kayak gini guys? Gold ini guys. Sepertinya bagus sih. Oke, udah itu aja ya. Tabui dulu 140.000 guys. Gila, harganya mahal-mahal guys. Kaca-kaca lainnya biarin aja ya. Terus ini kita ke vinyl ini guys. Oke, ini udah bersih sekarang guys. Kalau bersih jadi nggak gini. Tapi menurut aku sih warna peleknya kurang, apa ya, kurang matching atau gimana ya nih guys. Nanti kita ganti aja dah. Ini aku mau nambahin livery atau apa nih guys namanya guys. Apa ya, kita modif perwibuan aja guys. Nih ada waibu nih guys. Ada perwibuan di sini guys. Oke, kita pakai yang ini coba nih ya. Waduh, ini jadi wibu kita guys. Jadi wibu kita guys. Oke, gak apa-apa ya. Oke, perwibuan duniawi guys. Keren tapi guys. Oke, jadi perwibuan duniawi. Bagusnya warna putih nih ya, putih terang ya. Coba nanti kita kombinasi aja guys. Terus sebelahnya sini kita kasih juga nih ya, perwibuan duniawi. Ini ada banyak sih guys, ada warna orange guys. Tuh yang ini guys, coba ya. Nah, kita coba satu-satu guys. Kita gedein dulu. Terus ini kita taruh depan sini aja kali ya. Nah, masa di belakang semua guys. Ada yang di depan sini ya. Coba kita gedein sih. Wah kurang bagus guys kalau gede guys. Ini aja ya. Oke. Kayak gini guys, perwibuan duniawi. Kita tambah lagi yang belakang kayak ini. Mungkin apa dah, semacam stripping kayak gini ya. Coba kita ganti, cari yang bagus guys strippingnya guys. Ini kasih ini kali ya. Oke. Ntar guys, ini gitarnya nggak kelihatan jadinya pak. Gini bagus nggak guys? Wah ini matching sih sama warna roll kicknya guys. Wah bagus nih guys. Oke, confirm. Tambah lagi guys. Di bagian samping sananya ya, belum ya nih. Ini guys belum guys. Tambah yang sini guys. Coba yang ini. Wah kurang guys yang ini guys. Yang itu kurang bagus. Kan ini ngerok guys ya konsepnya ya. Jadi kita pilih yang gambar-gambar listrik ini aja kali guys. Oh ini perwibuan duniawi. Masuk akal kalau ini guys. Nah ini masuk akal mesian ya. Warnanya masih menyatu sama roll kick guys. Wah keren guys. Siap dah dia. Oke confirm. Depannya mungkin kita kasih teks aja di sini nih ya. Coba. Ini ada teks-teks macam kayak gini guys.
RNT ini coba ya. Tapi kok nggak kelihatan, guys? Nggak kelihatan ya, guys? Lu mana, guys? Nggak kelihatan, guys? Ah, nggak ada, nggak jelas sih, guys. Hapus aja dah. Oh, ini orangnya tembus ke sini ya. Bar, jangan di situ dah ngasihnya. Kita kasih di samping-samping, guys, coba, guys. Kita kasih perwibuan ini ya, sini. Perwibuan duniawi, guys. Lagi-lagi perwibuan duniawi nih. Up, sini, coy. Ini kita putar kayak gini, coba. Bawah bisa nggak ya? Nggak bisa, guys. Ke samping sini. Skirt-skirtnya ini bagus mungkin, guys. Atau di pintu sini ya. Ah, sini, guys. Ini aja ya kali ya. Oke, para wibuan duniawi. Ah, kita kasih kayak gitu, guys. Confirm, sip. Ya, norak dikit nggak apa-apa dah. Jadi wibu kita, guys. Yang sebelah sana kita juga kasih nih, guys. Ntar, guys, kita giniin dulu mobilnya. Nah, kita kasih juga nih perwibuan duniawi, guys. Oke, guys, mantap nih, guys. Sip. Cuman belakangnya dikasih teks, mungkin bisa nih, masih ada slot lagi, guys. Kita kasih nama aja ya di sini ya. Nama yang ini aja nih, yang miring-miring. WXG coba ya, bisa nggak nih, guys? Coba WXG, guys. Terlalu besar ini, guys. Coba turun, coy, turun, coy. Turun, nah. Kayak lagi, op. Nih, naik lagi dikit. Sebagai plat ya ini ya. Tambah lagi X-nya. Lumayan X gaming jadinya, guys. X-nya kalau digedein kayak gini mantap juga, guys. Lebih terlalu norak, guys. Ini aja dah. Hey, ini X agak gedean dikit nggak apa-apa dah. Oke, tambah satu lagi G. Kasih tulisan G, coy. Mana G nih? Oke, coy. Wih, cocok banget, guys. Oke. Ini kurang rapi sih. Nggak apa-apa dah. Dah, ada tulisan WXG di belakangnya, guys. Nggak sebanyak banyak ya ini ya. Biar nggak norak-norak banget. Ini peleknya perlu kita ganti, guys. Ini, guys. Peleknya kita ganti warna putih coba ya. Bagian ininya. Coba, guys. Nah, kayak gini, guys. Warna putih. Bagus sih sebenarnya, guys. Tapi, ntar, guys. Putihnya kurang cerah. Nah, kayak gini. Atau kayak gini, guys. Di metalik. Terus, ini juga kita ganti. Putih. Di metalik. Nah, kombinasi ya. Kayak gitu ya. Coba, guys. Bagus nggak, guys? Tapi ini kayaknya peleknya kurang bagus juga sih. Ntar. Kita ganti. Ini, guys. Kita ganti, guys. Peleknya, guys. Ganti yang bagus ya. Zona Drip atau yang ini special edition kurang bagus sih. Ini sih menurut aku di sini bagian sini nih. Nah, ini guys, bagus nih, guys. Semacam kayak gini, guys, atau yang ini, guys. Wah, paten sih, guys, kalau kayak gini, guys. Bentar dulu, coy. Ah, ini aku suka, guys. Bentar, tapi kurang ngedrip itu, coy. Ini jelek. Ini aja sih bagus nih. Ini, guys. Wah, keren nih, guys. Pilih yang ini dah. Oke, cuman ini kalau bisa warnanya biru, guys, biar matching sama ini ya, yang belakang ya. Ntar. Terus ini bannya perlu ganti nggak nih? Coba, guys. Oh, paten, guys. Ada tulisan kayak gitu, guys. Ah, ini perlu diganti juga nih bannya, guys. YOLO tires. Pilih yang YOLO aja, guys. Oke, sip. Ini kita ganti dulu warna biru, guys, yang belakang, guys. Yang belakang nih ya, yang ini. Yang ini kita ganti warna biru biar matching sama animenya, guys.
Wah, cakep guys. Oke, beli guys. Jangan sampai enggak, coy. Dan ini dia jadinya mobil kita, guys. Kita perlu tes juga sih ini buat ngedrip coba, guys, ya. Ah, nggak sabaran aku nih, guys. Coba, guys, kita tes drip, guys. Oh, ini dia, guys, mobil kita, guys. Baten punya, guys. Waduh. Kurang enak, guys, ya. Kurang enak banget, guys. Waduh, ini gimana, guys? Kalau kayak gini caranya, guys. Oke, guys. Loh, guys. Oh, lumayan enak sih. Paten sih, guys. Ininya mantep banget, guys. Apa namanya? Tenaganya nih, ya. Coba kita drift lagi, guys. Oh, begini jadinya mobil kita, guys. Sumpah ini tenaganya jadi lebih enak, lebih apa ya? Lebih panjang napasnya, guys. Cuman berasa kayak bawa mobil 4WD, guys. Ininya, guys. Agak susah dibelokin aja ya. Tapi kalau untuk napasnya udah panjang banget ini. Coba. Ini perlu penyesuaian ini, guys. Karena mobil ini kan baru kita bangun ya. Oke, mantap. Awas, coy. Waduh. Mobil bagus nih, skillnya kurang bagus, guys. Kita perlu belajar sini nih, guys. Wah, tapi udah mantap banget sini mobil. Suara backfire-nya mantap banget, guys. Jangan blasuk-blasuk, coy. Oke, kita dripin habis, guys. Tapi keren nih waibunya. Pas banget kita naruh stikernya, guys. Jadi muter bagian dadanya, guys. Udah lagi main gitar nih waibunya, guys. Wow, keren, guys. Bisa paten juga ngedripinnya, guys. Wih, bisa dapat gold kalau kayak gini, guys. Keren sini, guys. Oh my god. Yap, ini dia, guys. Jadinya, guys, dipakai ngedrip juga enak mobilnya ya, keren kayak gini. Matching banget ini pelek belakang sama stripingnya, guys. Oke, teman-teman ada ide atau konsep modifikasi next mau modif mobil apa, silahkan komen di bawah ya, guys. Ini pertama kalinya aku modifikasi, habis banyak banget ya. Habis berapa juta ya, 1 juta atau 2 jutaan lebih lah harga mobilnya doang ini. Sekitar 800 ribuan ya, 770-an, guys. 774 atau 776 itu kemarin tuh. Modifikasinya habis 1 jutaan lebih. Jadi total ini mungkin 2 jutaan, guys. Modifikasi mobil Mitsubishi Lancer ini menjadi kayak gini, guys. 2 juta US dollar, coy. Gila, mahal juga ya, guys. Ya, kita sampai di sini dulu, guys. Kita lanjut lagi di next video. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.